Hey guys, balik lagi di channel Mas Fai. Oke, kali ini aku mau main gameplay together lagi. Jadi di video kali ini aku mau lihat-lihat di sekitar band car and facil atau dealer otomotif, karena aku mau lihat-lihat nih guys kendaraan apa yang bisa aku pakai buat keliling-keliling kota kayak island ini guys, biar cepat aja gitu. Oke, jadi langsung aja kita ke dealer otomotif. Kira-kira motor jenis apa aja ya, atau mobil jenis apa aja yang akan ada di sana. Oke guys, tapi sebelumnya tadi aku udah menerima kotak pos, dan ini dia, ada kotak rahasia, ada star atau uang, dan juga gem. Oh, terus ada hadiah login juga ini guys. Oke, aku mau klaim dulu ya guys, terima semua. Oke, aku mendapatkan 600 star dan juga 2 gem. Seluruh harta telah diterima melalui kotak pos. Oke, kemudian aku mau menerima hadiah level 7. Terima. Apakah isinya ya guys? Oke, kita buka. Oke, isinya 500 star guys. Oke, kemudian ada hadiah login berupa telur ya guys ini. Menerima mengajak bermain bola sebagai hadiah login. Oke, aku mendapatkan 2 telur pet guys. Oke, kemudian ada satu hadiah lagi, kotak star keberuntungan. Aku terima. Apakah isinya? Iya. Wow, 1000 star guys. Banyak sekali ya guys. Oke, dan sekarang star aku menjadi 12.000. Akhirnya aku tidak miskin lagi guys. Soalnya kemarin aku juga dapat di kode pos ini atau di kotak pos ini uang star senilai 7.000. Wah, terima kasih ya Haigin, Anda sangat baik. Tapi apakah dengan uang segini aku bisa membeli salah satu motor atau mobil atau apapun kendaraan itu yang ada di dalam dealer otomotif ini ya guys? Wah, bisa dilihat nih guys, mobilnya bagus-bagus banget ya guys. Wah, ini untuk 2 orang nih guys, yang ini juga untuk 2 orang. Apakah ada mobil yang bisa untuk 4 orang? Oke. Wow. Wow, ada yang warna merah. Oke. Wah, banyak juga ya guys model motor dan mobil yang ada di sini. Kita lihat pemiliknya adalah Luke. Oke, aku melihat di sekitar sini dulu guys. Di sini ada motor dengan satu boncengan di sampingnya. Aku melihat nih harganya berapa ya guys? 27.000 untuk yang warna hitam, sespan hitam, kecepatan 4. Temanmu juga bisa membonceng motor ini. Wah, menyenangkan. Wah, ini kalau mau jalan-jalan berdua nih guys sama teman kita. Ada warna hitam dan juga warna hijau. Tapi harganya 27.000. Wah, ternyata mahal sekali ya guys. Oke, untuk motor di sebelahnya. Wah, ini kayak motor ninja ini guys, motor sport gitu. Warna ungu, apakah ada warna lain? Oke, aku melihat dulu. Oh iya, ada warna lain guys. Motor balap. Wah iya guys, kan motor balap ini cepet nih guys. Kecepatannya 5,5. Kalau yang tadi kan 4. Kamu bisa berkeliling village dengan motor super cepat ini. Utamakan keselamatan. Oke, keselamatan nomor 1 ya guys. Ini warna biru. Oh, warnanya ternyata cuma di ban dalam dan juga stang ya guys. Oke, ini warna orange dan juga warna ungu seperti yang dipajang. Oh, ada warna lain lagi nih guys, ada warna merah dan juga warna hitam. Wah, ini bagus banget nih guys, aku suka nih. Tapi harganya 432 gem dong guys. Wah, mahal sekali. Oh, apa ini guys, kayak semacam mobil-mobil yang ada di tempat golf gitu ya guys. Oh, ini mobil sport juga ternyata, warna putih, kecepatan 5.
meski kecil tapi cepat dan tahan lama. Harganya masih mahal guys, 108 gem. Oke, aku belum bisa beli ternyata. Oke, ini mobil apa ini? Panjang sekali dan ini cuma bisa buat satu orang ya guys kayaknya. Oh, mobil Formula 7 guys. Mobil F1 untuk balapan itu. Kecepatan 5. Mobil balap yang bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Wow, siapapun bisa menjadi pembalap dengan mobil ini. Oke, ada warna silver, warna hitam pink, merah hijau, dan juga biru hitam. Oh, jadi warnanya perpaduan antara dua warna ya guys. Oh, kalau yang ini satu warna silver doang. Ini ada warna hitam dan pink, merah dan hijau, dan juga biru dan hitam. Harganya berapa tadi? Oke, 13.500. Wah, aku bisa beli nih guys dengan mengumpulkan sedikit lagi uang. Tapi sepertinya terlalu panjang ini mobil. Dan juga tidak bisa membonceng orang. Wah, ini guys, mobil warna merah ini punya 4 kursi nih guys. Wah, aku bisa membonceng temanku rame-rame ini guys. Bisa 3 orang. Wah, ini bagus juga ini guys. Berapa ya harganya? Astaga guys, 54.000. Mobil convertible hitam. Kecepatan 6. Wah, ini lebih cepat nih guys daripada kendaraan-kendaraan sebelumnya. Kamu bisa berjalan-jalan dengan temanmu naik mobil convertible ini seperti orang kaya saja. Wah, iya guys. Karena bisa mengajak banyak orang. Ada warna hitam, merah, dan juga kuning. Oh, warna merah dan kuning ini menggunakan gem ya guys. 432 untuk yang kuning dan 540 untuk yang merah. Kebetulan aku suka yang warna ini guys dan menggunakan star, tapi masih mahal. Oke, wah, di sebelahnya ini apa ini guys? Kayak becak gitu ya guys, klasik. Mobil tenaga uap. Oke, ini kecepatannya lebih di bawah dari kendaraan yang merah tadi. Mobil ramah lingkungan yang menggunakan tenaga uap. Aduh, panas. Wah, iya itu guys, bisa dilihat itu di belakangnya ada kayak uap-uap gitu ya guys. Wah, pantasan kita kepanasan. Dan harganya 540. Oke. Di sebelah. Wah, ini mobil mini guys. Apakah ini bisa untuk 2 orang? Mobil mini biru. Oh iya, mini ya guys. Kecepatannya 4,5. Brum brum, mobil mini lewat. Kasih jalan buat mobil mini. Wah, mobilnya mini tapi harganya 54.000 guys. Ini kenapa sama ya harganya sama yang mobil mewah ini? Sebenarnya aku melihat dulu, apa aku benar? Wah iya guys, guys, sama harganya. Astaga, harusnya kalau mini lebih murah ya guys. Ini kenapa sama ya? Wah, ini elegan banget nih guys. Wah, kelihatan keren banget buat 2 orang nih guys. Dan setirnya ada di sebelah kiri, berarti jalannya di sebelah kanan. Mungkin ini untuk luar negeri guys. Mobil roadster putih, kecepatan 5,5. Mobil convertible merah yang nyaman. Wah, ini harganya lebih mahal lagi guys daripada mobil merah dan mobil mini tadi. Rp67.500. Mahal sekali guys. Oke, wah, di sini ada motor Vespa nih guys. Skuter, oh, skuter kuning. Kecepatan 4, motor biasa yang mungil dan imut. Wah, harganya cuma 6.750 star nih guys. Wah, aku bisa beli nih kendaraan yang seperti ini. Ada warna kuning, biru. Wah, banyak ya guys. Ada hitam. Oh, abu-abu ini ternyata. Putih. Ivory. Ah, ivory. Ivory itu warna kayak gimana ini guys? Kayak krem gitu ya. Wah, hitam ini aku suka. Ada pink, ungu, dan juga mint. Oh, ada yang menggunakan gem, ada juga yang menggunakan star ya guys. Oke, ini 4.050. Wah, ini menggunakan gem. Wah,
Untung yang warna hitam warnanya lebih murah guys, 4.050 daripada yang kuning 6.000 guys. Oke, mungkin aku mau beli yang ini aja ya guys, 4.050. Oke, mungkin aku mau beli motor skuter terlebih dahulu. Loh, ini kenapa skuter namanya ya? Wah, typo guys, typo. Haigin, tolong Haigin. Ini ada typo, Haigin. Skuter hitam. Wow, oke, okay, aku mau beli skuter hitam ini ya guys. 4.050. Oke, okay, aku udah mendapatkan skuter hitam, motor biasa yang mungil dan imut, trendy. Wah, aku punya motor baru nih guys. Oke, okay, sebelum aku nyoba, aku mau lihat lagi kendaraan yang ada di sebelah sini. Sedan klasik, warna hitam, kecepatan 5,5. Mobil klasik berbentuk persegi. Oke, okay, ini bukan taksi loh. Oh iya guys, bentuknya kayak taksi ya. Apalagi yang warna kuning, wah, ini udah mirip taksi ya guys. Harganya 12.000. Apakah ini bisa muat 4 orang? Oke, soalnya kelihatannya pintunya ini ada 4 guys. Mungkin bisa untuk 4 orang ya. Oke, lalu aku mau lihat yang di tengah ini guys. Wah, dipajang dengan lampu yang menyorot. Wah, apakah ini yang mahal-mahal guys? Wah, ini bagus banget guys. Oke, okay, kayaknya ini emang yang paling mahal guys. Aku melihat ya guys. Waduh, 12.000, astaga, mobil sport kuning. Wah, cepatnya 7. Coba lihat bodi mobilnya yang mulus. Lalat pun pasti terpleset. Wah, saking mulusnya ya guys, mungkin saking licinnya. Lah, lalat kan terbang ya. Gimana dia bisa pleset? Oke, okay. Wah, ini warnanya juga bagus ini guys. Oke, harganya berapa? 432. Klasik convertible min, kecepatan 6. Melajulah di jalanan dan rasakan angin yang sejuk. Wah, ada yang warna hijau juga. 432 gem, 54.000. Mahal juga. Oke, yang ini berapa? High class convertible putih. Wah, ini mungkin yang rare nih, guys. Gaya kehidupan mewah akan jadi sempurna. Astaga, 15.000 guys, guys. Gem aku masih 48. Wah, ini sih mungkin butuh bertahun-tahun buat bisa membeli satu mobil ini doang, guys. Wah, dalamnya bagus, guys. Kayak ada lampu-lampunya gitu ya. Oke. Okay. Apakah aku bisa mencoba kendaraan yang aku beli di sini ya, guys? Wah, aku mau nyoba ini di mana ya, guys? Di sini kah? Atau di tas? Oh, mungkin di tas ya. Oke, ini ada gambar mobil. Oh iya, bener guys, di tas. Skuter hitam. Astaga. Oh iya guys, bisa nyoba di sini. Dan avatar aku emang lagi mau berkendara guys. Oke, kita jalan-jalan dulu guys di dealer otomotif ini. Wah, oke guys. Ada dua icon di sebelah kanan. Oke, tadi aku mencet yang kayak setir gitu ya guys. Dan ini buat menambah kecepatan. Mungkin ini gaspol ya guys, mungkin. Oke, yang sebelah kirinya. Oh, buat turun guys. Enggak, aku mau naik dulu. Oke, kita lanjutkan. Ngeng. Jalan-jalan dealer otomotif. Wah, aku gak bakal dimarahin kan guys ya, berkendara di sini. Oke, aku mau nyoba jalan-jalan di sekitar kota ini guys, sekitar plaza dengan motor baruku, dengan skuter warna hitamku. Wah, masih hujan guys ternyata di luar. Aku butuh payung ini guys. Dimana aku bisa beli payung guys? Oh, tadi aku melihat ada yang pakai payung itu guys, ada NPC yang pakai payung. Oh, mungkin dia jualan payung. Oke, ini dia NPC-nya. Aduh, siapa ya namanya? Gadis hujan. Oke, wah, payungnya berbentuk kata. Gadis hujan. Kamu datang lagi. Kamu masih belum punya payung? Iya nih, aku butuh payung di kalau hujan begini. Nah, ini ada payung.
Oke, aku mau klik ya. Oh iya guys, ternyata emang gadis hujan ini menjual payung. Ada payung kuning, payung biru, payung merah, payung pelangi. Wah, ini payung kodok yang kayak dia pakai nih guys. Payung bunga matahari. Oh, ada jas hujan juga guys, selain payung. Jas hujan biru, jas bunga matahari. Oh, ada sepatu boot juga yang anti air. Wah, tapi kenapa payungnya lebih mahal guys daripada jas hujannya ya? Jas hujannya cuma 4.500. Mungkin nanti dulu lah. Coba beli dan pakai jas hujan juga. Oke, terima kasih. Lagi pula karakterku tidak basah. Oke, aku mau coba jalan-jalan sekitar sini guys. Pakai suit terbaru aku. Ngeng-ngeng. Oke, kita lah jalan guys. Wah, bus kotanya kemana ya guys? Apakah bus kotanya lagi beristirahat? Wah, bagus guys. Nah, gini kan jadi cepat kalau aku mau kemana-mana ya guys ya. Daripada harus jalan kaki, mending naik skuter hitam ini. Wah iya guys, dari tadi aku nggak lihat bus kotanya ya. Wah, seru banget nih guys. Oh, itu dia ternyata guys bus kotanya. Aku kira lagi beristirahat. Oke, kita ke sekitar pantai guys. Halo, halo, halo. Oh, ada yang naik kendaraan juga guys. Kendaraan sport. Wah, yang mahal tadi guys. Buat satu orang doang tapi. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Semoga kalian terhibur ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.